Halo guys, balik lagi dengan Efek Revisi. Game offline racing 100 MB mungkin masih menjadi primadona yang masih dicari oleh beberapa orang pada tahun ini. Mengesampingkan beberapa elemen yang mungkin dipotong akibat ukurannya yang minimalis, beberapa game justru membuktikan bahwa size doesn't matter. Berikut beberapa gamenya yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Sebelum kita menuju ke topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi game dari kami. Dan berikut 10 game Android offline racing terbaik dengan ukuran sekitar 100 MB versi Efek Revisi. Paco Highway. Game Android offline racing 100 MB satu ini berkonsepkan endless run yang hanya akan berhenti kalau kalian menabrakkan mobil kalian dengan polisi atau NPC. Namun bukan berarti game ini tidak memiliki elemen yang patut kalian coba. Dengan konsep endless run itulah yang justru membuat game ini menjadi menarik. Kalian akan diberikan keleluasaan untuk melakukan apa saja hingga skor kalian menjadi sangat tinggi. Fitur nose, near miss, dan boost level adalah sebagian kecil fitur yang hadir dalam game ini. Meskipun game ini memiliki grafis adanya, tetap saja game ini berhasil memberikan animasi balap yang eye-catching. Kalau kalian merindukan betapa serunya mendulang skor dalam game Endless Run, maka game ini adalah pilihan yang lebih dari cukup. Traffic Racer Pro. Game satu ini sedikit berbeda dari kebanyakan game balap yang ada di Android. Alih-alih balapan dengan banyak pemain, kalian hanya akan bermain melawan diri kalian sendiri di sebuah jalanan yang padat. Permainan yang satu ini menyajikan gameplay di mana kalian akan bermain time limit race yang dimainkan di jalanan yang padat akan kendaraan. Kalian akan tetap menikmati fitur balapan di game ini karena waktu dan obstacle berupa kendaraan akan tetap menjadi musuh kalian dalam mencapai garis finish. Game ini juga menyediakan banyak varian mobil, mulai dari mobil biasa hingga supercar impian kalian. Salah besar jika kalian menganggap game ini adalah game simulasi parkir dan juga game santai. Karena meskipun bertempatkan di jalanan yang padat, objektif kalian di game ini tetap balapan hingga waktu yang telah ditentukan. Mud Offroad Crawling Simulator. Kalau kalian menginginkan petualangan seru dengan banyaknya jalan berliku dan bebatuan yang tidak ada habisnya, maka Mud Offroad Crawling Simulator adalah jawabannya. Permainan yang satu ini memiliki kepadatan konten untuk sebuah game minimalis yang berukuran sekitar 100 MB. Game ini juga menyuguhkan grafis yang keren dengan banyaknya detail dan efek offroad yang tidak sedikit. Selain itu, kalian juga bisa memilih beberapa mode untuk bermain seperti scripted driving. Kalian juga diberikan kebebasan untuk mengatur mesin kalian agar makin bertenaga atau bahkan mengubah visual mobil yang akan kalian pakai sekalipun. Dengan kualitas konten dan grafis yang cukup baik pada ukuran sekitar 100 MB, game ini memberikan kalian banyak pengalaman bermain offroad. Alih-alih balapan, game ini menawarkan pengalaman berpetualang mengitari obstacle yang ada dengan dibalut pemandangan yang dibuat memanjakan mata. Furious Heat Racing. Sekilas jika kalian perhatikan baik-baik, game ini memiliki kesamaan dengan Need for Speed Heat yang sedang populer. Dari mulai font dan judul dari game ini yang dibuat dengan tingkat kemiripan 90% hingga genre yang dibawakannya, yaitu Illegal Street Racing. Game yang satu ini menghadirkan beberapa konten street racing yang patut disimak. Mulai dari balapan biasa, campaign dengan banyak misi, mode story, mode event, hingga balapan dengan pemain lain dalam mode multiplayer. Game ini juga tidak lupa menghadirkan fitur busted di mana setiap kali kalian balapan akan dihadiri oleh beberapa polisi yang siap mengejar kalian. Game offline racing 100 MB ini masih menjadi pilihan yang tepat di tahun ini. Dengan keberagaman fitur dan konten, membuat game ini tidak asal jiplak, namun juga memberikan pengalaman luar biasa yang bisa kalian dapatkan hanya dengan 100 MB. Trail Riders. Kalau kalian sedang mencari game time limit racing dengan menggunakan motor trail, Trail Riders adalah sebuah game yang diciptakan untuk kalian. Dengan konsep time limit racing dengan level yang sudah ditentukan sebelumnya, game ini memiliki beberapa keunggulan. Mulai dari grafis dan animasi yang dibuat sangat heboh hingga fisik motor yang dibuat optimal, sehingga trik yang dilakukan juga bisa sangat banyak tergantung ketangkasan kalian. Game ini juga menyediakan beberapa level dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk kalian mainkan. Dengan beberapa fiturnya itulah yang membuat game ini sangat seru untuk kalian mainkan. Meski bukan sebuah balapan yang utuh, game ini masih cukup baik untuk kalian mainkan di sela-sela kegiatan kalian.
Racing Legends. Kalau kalian menginginkan bermain game asfalt dengan ukuran yang lebih minimalis untuk Android kalian, maka Racing Legends adalah game yang mungkin akan tepat untuk kalian. Awalnya game ini memberikan nuansa rally racing yang kental. Namun pada pertengahan balapan, game ini berubah menjadi game yang serupa dengan game balap legendaris asfalt. Kalian akan bisa menerbangkan mobil, mengaktifkan nitro, menerobos dan memilah jalan pintas, dan beragam hal yang bisa kalian lakukan di game ini. Game ini juga menyediakan beberapa kustomisasi dan pilihan mobil yang akan membantu kalian untuk menyelesaikan misi yang ada di game ini. Dengan pendekatan seperti itu, game ini bisa dibilang cukup berhasil untuk mereplika gameplay di luar nalar milik Asphalt. Meskipun demikian, game ini tetap menjadi pilihan yang bisa kalian nikmati karena ukuran minimalisnya dan keunikannya tersendiri. Mad Skills Snowcross. Selanjutnya adalah sebuah game di mana kalian bisa merasakan sensasi bermain snowcross yang dibalut dengan format perlombaan dalam game Mad Skills Snowcross. Permainan yang bertema balapan snowcross ini akan memberikan kalian pengalaman yang baru dalam game racing. Game yang satu ini memberikan kontrol yang cukup mudah dan simple sehingga tidak memerlukan skill yang tinggi untuk bisa merasakan keseruan di game ini. Selain itu, game ini juga menyediakan kustomisasi baik dari mesin hingga visual dari snowcross yang akan kalian gunakan. Permainan yang satu ini terasa sangat optimal dari segi gameplay maupun grafis. Kalian akan mendapatkan grafis yang mendetail dan menenangkan dengan nuansa bersantai di pegunungan salju. Asphalt Nitro 2. Kali ini datang dari seri Asphalt yang menghadirkan sebuah game berukuran kecil yang bisa memberikan kalian pengalaman bermain yang tidak kalah serunya. Asphalt Nitro 2 hadir untuk memenuhi keinginan kalian yang ingin merasakan serunya bermain game balap legendaris itu dengan ukuran yang kecil saja. Walau tidak memiliki grafis ataupun efek visual yang wah layaknya bermain Asphalt versi originalnya, game ini tetap tidak menghilangkan fitur dan mode bermainnya. Kalian tetap akan bisa bermain sambil menerbangkan mobil kalian ke udara. Meski tidak seindah game originalnya, game berukuran di bawah 100 MB ini masih sanggup menghadirkan keseruan yang sama. Kalian tidak akan kehilangan banyak hal dalam game ini karena cukup optimal baik gameplay maupun visual untuk sebuah game yang berukuran minimalis. Rush Rally Origins. Permainan balap rally yang satu ini datang ke Android dengan beragam konten dan fitur yang membuatnya stand out namun hanya berukuran sekitar 100 MB saja. Rush Rally Origins adalah sebuah game balap rally yang sudah pasti bagus untuk kalian mainkan. Beberapa konten yang hadir dalam game ini sudah pasti time trial yang sudah menjadi langganan untuk game rally racing. Selain itu, kalian juga bisa berkompetisi dengan NPC sebagai uji ketangkasan kalian. Kalian juga bisa bermain di track yang tersedia dalam game ini, mengatur waktu permainannya antara siang atau malam, hingga beragam jenis mobil rally yang bisa kalian pilih. Permainan yang satu ini akan memberikan pengalaman balapan rally yang sederhana namun menyenangkan. Dengan kontrol yang mudah dikuasai, membuat game ini berhasil menjadi game racing berukuran kecil yang paling menjanjikan. Rush Rally 3 Demo. Kali ini datang dari game rally racing yang sedikit lebih kompleks dengan konten yang sebenarnya tidak banyak namun cukup baik untuk kalian mainkan. Rush Rally 3 Demo adalah sebuah versi singkat dari game originalnya yang berjudul sama. Di game ini kalian akan mendapatkan pengalaman bermain rally yang jauh lebih kompleks. Kendali di game ini dibuat agak berat sehingga memaksa kalian untuk beradaptasi dengan pengendaliannya. Selain itu, game 3D 1 ini juga menampilkan obstacle dan track yang lebih realistis. Game ini juga menghadirkan kustomisasi mini yang bisa kalian sesuaikan. Walau tidak memiliki konten selengkap game aslinya, game ini tetap berjalan dengan baik mengingat game ini merupakan sebuah demo yang belum disempurnakan. Namun bila kalian menginginkan tes kecil-kecilan dan overview dari game Rush Rally 3 originalnya, maka game ini menjadi game yang wajib untuk kalian mainkan. Well, itulah 10 game Android offline racing terbaik dengan ukuran sekitar 100 MB yang sudah kami rangkum dalam video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Efek Revisi, Fan the Game, Fan the Joy.